Saya saya asal dari Pulau Pinang. Pengalaman tu dalam 3 tahun yang tu, lepas tu buat dia punya alat-alat ni semua kena pakai dia, buat bunga, buat lubang, buat bentuk apa kan. Nak potong akak apa kena pakai dia suruh ni. Ha, tidak kalau dia payah nak jadi. Yang ni kalau kata kayu, kayu baru, dia akan hilang nilai dia. So, kayu ni lagi lama dia akan naik nilai dia. Ya. Tapi cara nak gunakan dia, dia tak boleh pakai apa nama alat-alat macam golok apa nama pisau ke apa. Tapi dia ni banyak menggunakan ni chainsaw. Ya, main in China saya pakai dalam store lah, member dah kena beli kan. Lepas tu dah ada sebulan rosak jadi minyak dengan step dan payah semua. Lepas tu saya beli yang ni, tokai ni. Lepas tu saya guna dia lah kan. Guna dia sampai saya boleh buat meja, step dia pun senang kan. Lepas tu saya pakai dia buat segala macam-macam lah, saya buat nuri lah, bangku lah, mari lah, apa semua lah. Saya buat lah ni kan. Lepas tu dia pun potong skrip semua, cantik kan. Dia juga boleh pakai juga lah kan. Boleh lelah ni lah. Dia kena korek dalam tu. Korek dalam tu dia terah, dia macam besi. Tapi menggunakan ni, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi dia apa nama mudah menggunakan alat ni. Jadi macam itulah pengalaman kami dengan sedikit yang menggunakan chainsaw tokai. Dia bagi lebih power, dia pun lebih sikit daripada ni chainsaw biasa, dan dia mudah hidup dan juga tahan lah penggunaan dia. Lebih kurang dalam 1 tahun dia tak bagi kerosakan yang apa nama kronik.